kepengen punya wajah putih, glowing, kinclong, dan penampilannya itu cantik setiap hari, tapi terbentur dengan keadaan atau dana yang tidak memadai dan tidak mencukupi. Tapi it's okay guys, anyway di sini aku bakal kasih tau kan untuk solusi wajah putih cerah glowing kinclong hanya dengan menggunakan skincare murah meriah, aman BPOM, dan dengan kunci rutin dan rajin memakaikan kedua skincare ini, kalian akan mendapatkan kulit wajah yang putih cerah glowing. Hai guys, balik lagi channel aku Besti Nursan. Oke guys, seperti biasa aku hadir kembali di tengah-tengah kalian. Dan video aku hari ini adalah mengajarkan gimana cara merawat kulit wajah yang teksturnya hitam, kusut, kusam, dan bisa merawat hingga menjadi kulit itu menjadi putih glowing kinclong hanya dengan menggunakan skincare murah meriah aja. Dan ini hasilnya luar biasa jika kalian itu tahu dan ngerti step dan triknya memakai skincare murah. Tapi jangan khawatir, skincare ini adalah aman untuk kulit wajah kita. So, kalian penasaran kan? Buat kalian, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip ya guys. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Langsung aja guys, kita ke videonya. Stay tuned. Okay guys. Terutama para wanita, kita-kita ini nggak kepingin penampilan kita di setiap hari itu wajah kita terlihat kusut, kusam, kering, keronta, dan teksturnya itu gelap atau hitam. Nah, di video ini aku ajarkan gimana cara merawat kulit wajah yang seperti itu. Di sini aku hanya menggunakan cara yang mudah, murah, meriah, aman, tidak lagi takut dengan bahan kimia. Yang jelas di sini aku memakaikan skincare legendaris, yaitu memakai toner air mawar dan juga Fair and Lovely. Jadi, kedua skincare yang murah ini bisa membuat kulit wajah kita yang teksturnya hitam itu menjadi cerah putih dan bisa juga lambat laun menjadi glowing, karena kedua skincare ini bisa membantu untuk memutihkan dan mencerahkan kulit wajah yang hitam atau kulit wajah yang warnanya tidak merata dengan rutin dan konsisten memakaikan dua skincare ini ke wajah kalian. Alhasil wajah kalian menjadi sehat, cerah, putih, dan yang jelas itu glowing tanpa ada kusut dan kusam. Oke, langsung aja guys, untuk mempersingkat durasi ya, langsung aja siapkan toner air mawar dan juga Fair and Lovely. Untuk Fair and Lovely nya kalian kalau nggak punya yang kemasan ini, kalian boleh beli yang sasetan ya. Yang sasetan itu lebih murah juga, hanya 3.000-an aja. Dan untuk toner mawarnya hanya 6.000-an aja, 100 ml, seperti ini. Jadi kedua-duanya nggak perlukan budget yang mahal kan, jadi murah banget dan yang jelas itu aman BPOM. Tapi kuncinya kalian harus rutin dan rajin untuk memakaikan ini ke kulit wajah kalian kalau kalian itu ingin memiliki kulit wajah yang putih cerah glowing. Oke, langsung aja gimana caranya kak? Caranya biasa, sediakan kulit wajah yang bersih, yang jelas sudah pakaikan skincare rutin kalian dan sudah mencuci wajah dengan sabun wajah yang sesuai dengan kulit wajah kalian masing-masing. Dan di sini aku juga sudah mencuci wajah aku dengan memakai facial foam dari Wardah. Dan langsung aja aku bakal tunjukkan ke kalian. Setelah wajah bersih, kalian pakaikan tonernya terlebih dahulu. Pemakaian toner adalah bebas, bisa pakai tangan ataupun pakai kapas ya. Semua selera, terserah kembali pada kebiasaan kalian masing-masing. Nah, toner mawar adalah terbuat dari ekstrak mawar, kalian semua tahu, dan harganya murah. Banyak banget kegunaannya untuk kulit wajah kita. Selain untuk toner wajah kita, toner air mawar juga bisa untuk membantu mencerahkan, melembabkan, dan menyegarkan kulit wajah kita. Toner mawar adalah membantu untuk merelaksasi kulit wajah kita. Dan juga selain untuk toner mawar dan sebagai pencerah, pemutih, dan bagus banget untuk kulit wajah kita, kegunaan lain juga bisa dijadikan untuk tambahan masker ataupun skincare yang lainnya. Dan kemudian untuk Fair and Lovely-nya sendiri, ini berfungsi untuk memutihkan, mencerahkan, dan juga melembabkan kulit wajah kita. Ini berfungsi untuk meratakan kulit wajah yang teksturnya itu belang atau tidak merata ya guys warnanya. Jadi kedua-dua ini adalah bagus banget jika kita kombinasikan, kita rutin pakaikan ke wajah kita. Untuk pemakaiannya sendiri, bisa dipakaikan di pagi atau malam hari, semua terserah kalian. Tapi kalau menurut pengalaman aku sendiri, aku memakai ini di pagi dan malam hari. Oke guys, setelah aku spillkan kedua skincare murah tadi, sekarang langsung kita pakaikan ke wajah kita. Berhubung wajah kita juga sudah bersih ya, wajahku sudah aku cuci, dan yang perlu kalian ingat, pemakaian krim atau kosmetik apapun ke wajah kalian, itu kalian yang pertama harus bersihkan kulit wajah. Jangan wajah kotor kalian pakaikan dengan krim atau kosmetik ya guys, jadi itu hasilnya tidak baik. Nah, langsung aja di sini aku akan pakaikan toner ini dengan memakai kapas. Kali ini aku memakai kapas ya guys. Untuk kalian boleh pakai telapak tangan dan ditepuk-tepuk wajah. Tapi
semua tergantung selera seperti yang aku katakan di awal tadi. Dan di sini aku basahi si kapas dengan toner air mawar ya, secukupnya seperti ini ya. Ini tuh teksturnya seger banget karena toner air mawar ini menyegarkan kulit wajah. Apalagi kalian yang mempunyai kulit wajah itu seperti kayak panas, gerah, sumuk dan sebagainya, wajah tidak nyaman, kalian boleh rutin-rutin aja pakaikan toner mawar ke wajah kalian agar teksturnya itu bisa merelaksasikan wajah kalian ya, seperti ini. Seperti ini aja, jadi gampang ya pemakaian toner dan Fair and Lovely ini bisa membantu mencerahkan, memutihkan kulit wajah yang hitam dan juga bisa memberikan efek wajah itu tidak lagi kusut dan kusam. Nah, ini enak banget ya, seger, freshnya dapat banget. Nah, kalian pasti tahu semuanya, pemakaian toner air mawar adalah enak banget, tuh fresh banget. Nah, setelah begini, kalian boleh lakukan pemakaian dengan Fair and Lovely. Untuk pemakaian Fair and Lovely-nya juga secukupnya aja guys. Jadi semuanya serba pakaikan secukupnya. Nah, aku segini ya. Dan aku bagi rata ke seluruh wajah. Kayak gini. Ya, kemudian oles aja merata. Wah. Nah, kemudian oles merata. Nah, seperti ini aja, gampang ya. Jadi tekstur dari Fair and Lovely ini adalah warnanya itu putih. Jadi kalau dipakai itu kayak nemblok sih, padahal nanti kalau udah dioles merata itu cepet banget untuk meresap dan menyatu ke kulit wajah kita. Gampang banget di blend. Teksturnya lembut ya, dan seperti ini. Harumnya juga natural. Jadi ini berfungsi untuk memelihara dan mempertahankan warna kulit yang sudah cerah putih. Intinya pemakaian Fair and Lovely secara rutin pagi dan malam hari itu cocok banget untuk kulit wajah agar membantu memutihkan, mencerahkan dan melembutkan kulit wajah. Nah, seperti ini. Jadi gampang banget ya guys, dan ini tuh udah menyerap dan menyatu ke kulit wajah kita. Jadi nggak ada apa ya yang kayak berminyak, kayak dempul-dempul gitu, nggak ada. Ini langsung seperti ini. Jadi luar biasa kan, walaupun murah kalau kita tahu cara pemakaiannya. Kosmetik atau skincare yang murah itu menjadi luar biasa. Seperti itu, dan itu enak banget, lembut, lembab, nggak lengket, nggak apa, nggak basah, nggak gimana-gimana kayak gitu, langsung ringan aja gitu teksturnya itu guys, enak banget. Nah, seperti ini aja guys, jadi gampang banget ya. Jadi di video aku ini semuanya mengajarkan cara yang gampang, yang simple, yang murah, nggak perlu budget mahal, tapi hasilnya itu bagus. Tapi kuncinya juga satu, kalian harus rutin dan konsisten untuk melakukan. Jangan sehari pakai, dua hari libur, satu minggu pakai, sebulan absen, jangan seperti itu. Jadi lakukan rutin setiap hari, pagi dan malam hari, so hasilnya kulit wajah menjadi putih, lembut, glowing, kinclong, dan yang jelas itu teksturnya itu fresh dan cantik, nggak ada lagi wajah yang kusut dan kusam. Oke guys, semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian semua ya, dan jika suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe pada channel ini, dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya guys, karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian. Oke guys, thank you for watching, see you on my next video, goodbye.